Hubungan Erina Gudono dan anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, semakin menarik perhatian publik. Kali ini unggahan Instagram Erina terkait Persis Solo yang mencuri perhatian. Sosok pria diduga Kaisang muncul di ujung unggahan perempuan kelahiran Amerika Serikat tersebut. Baru-baru ini Erina Gudono mengaku ingin menonton duel Persis Solo lawan PSIS Semarang pada Selasa 21 Juni 2022 setelah mendapat pertanyaan dari netizen di akun Instagramnya. Saat menjawab pertanyaan tersebut, Erina Gudono menggunakan latar foto yang memperlihatkan sedikit bagian kepala seorang pria dan diduga pria tersebut adalah Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, beredar kabar Erina Gudono merupakan pacar baru Kaisang Pangarep. Kabar tersebut muncul pasca Erina Gudono dan Kaisang Pangarep terlihat bersama saat pembukaan Piala Presiden 2022 yang menampilkan pertandingan Persis Solo melawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Unggahan Erina Gudono pada Minggu 19 Juni 2022 yang memperlihatkan sedikit bagian kepala seorang pria tersebut lantas menjadi sorotan. Pada unggahan selanjutnya, Erina mempersilakan orang-orang yang ingin berfoto dengannya saat menghadiri pertandingan Persis versus PSIS.